أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Saya Azmi Saad, wakil daripada kumpulan Khalif Baskers. Alhamdulillah, saya merupakan seorang yang OKU bermasalah penglihatan. Walaupun saya dalam keadaan beginilah tak pernah melihat apa indahnya dunia tu, tapi saya bersyukur sangat. Kalau dulu mungkin saya selalu juga rasa susahnya, kenapalah bila jadi macam ni kan kita susah nak bersaing dengan orang-orang normal lah biasanya yang time tu yang kita rasa susah. Tapi bila dah berada dalam tahap sekarang, saya rasa bersyukur sangat saya dikurniakan sebagai seorang OKU penglihatan. Sebab kalaulah saya dapat melihat, saya rasa saya tak akan jadi apa yang saya ada sekarang lah. Jadi saya tahu Allah tu Maha Adil. Apa setiap kekurangan dia bagi pasti ada kelebihan dia. Cabaran yang paling susah apabila kita nak bersaing dengan orang-orang normal lah. Apabila kita nak buat memilih sesuatu yang dari segi penglihatan lah. Maksudnya nak pilih pakaian yang warna apa yang sesuai untuk kita. Kalaulah diberi keajaiban lah, tiba-tiba saya boleh melihat, antara niat saya nak tambahkan lagi kemudahan untuk OKU penglihatan yang lain lah. Sebab saya dah pernah rasa macam mana susahnya bila kita tak boleh melihat kan. Benda yang paling saya teringin nak lihat, antaranya lah, selalu orang kata indahnya laut kan. Diorang dapat, laut tu dapat menenangkan pemikiran kita ataupun dapat memberi ilham apabila kita tengok laut ke ataupun apa-apa yang cantik-cantik lah. Jadi saya teringin nak rasa macam mana indahnya benda tu kan. Itu antara yang saya nak lihat lah, keindahan ciptaan Tuhan. Pesanan saya untuk masyarakat di luar sana, bila nak membantu, pastikan tanya dululah. Seelok-eloknya tanya dulu anda perlukan bantuan atau tidak. Kalau dia kata tak perlu, tinggalkan je lah. Sebab biasanya dia orang boleh hidup, boleh berdikari. Sebab kadang-kadang bila kita membantu tanpa bertanya, bantuan kita tu silap-silap boleh menyusahkan dia lagi. Sebab dia dah biasa buat sesuatu yang memang dia selalu buat. Bila orang lain tolong, mengganggu dia punya kebiasaan. Jadi seelok-eloknya tanya. Kalau dia perlukan bantuan, bantulah. Kalau dia tak perlukan, tak apa, biarkan. InsyaAllah dia boleh hiduplah. Kalau di Kuala Lumpur ni, insyaAllah semua boleh berdikari.